Allah Akbar. Kita nak sampai, boleh ke kita cinta sampai ke hati? Kita nak sebut gambaran cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, Rasulullah sebut gambaran cinta pada Rasulullah ini, maksud cinta pada Rasulullah. Yang kita nak simpulkan, kalau kita nak cinta pada Allah, kita kena cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu. Sampai bagaimana kita nak boleh mencintai Rasulullah? Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah kata tuba liman ru'ani wa yu'minu bi. Wa tuba wa tuba wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Beruntunglah bagi sesiapa yang pernah melihat wajah aku kemudian dia beriman pada aku. Rasulullah sebut tiga kali, wa tuba wa tuba wa tuba, dan beruntunglah dan beruntunglah dan beruntunglah bagi sesiapa yang tak pernah melihat wajah aku kemudian dia beriman pada aku. Siapa orang itu? Kita. Kita yang berada sekarang, yang jarak kita sejauh 1500 tahun, jarak yang sejauh ini perlu kita cintakan pada Rasul. Cinta lebih daripada segala-galanya. Hidup menyintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kata bagaimana kita nak cinta pada Rasul? Lalu kita perlu mengatasi cinta-cinta para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Ulama-ulama kata boleh kerana kita nak cinta? Boleh. Bukti yang mudah, saya cerita semalam di dewan salah kami semalam, bagaimana contoh yang mudah orang yang mencintai Rasulullah. Siapa dia yang telah membuktikan jarak dia jauh tapi dia telah membuktikan cinta Rasul? Di antara orang yang mudah untuk dipahami di kalangan kita, siapa dia? Salahuddin Al-Ayyubi. Yang tuan-tuan para hadiskan sedang berada di sekitar tempat yang mempunyai sejarah ini, buat kajian tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa contoh yang mudah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, jarak dia dengan hadis Rasulullah yang Rasulullah hanya semata-mata Rasulullah sebut ni'mal jaish, sebaik-baik tentera, tentera yang membuka kota Konstantin. Sebaik-baik pemimpin, pemimpin yang membuka kota Konstantin. Sahabat-sahabat cuba buktikan. Antara sahabat yang cuba buktikan siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari di antara sahabat yang cuba buktikan bergerak daripada kota Madinah sampai di kota Konstantinopel, Istanbul itu, kemudian dia akhirnya gugur dan tersungkur dan dia syahid di pintu kota Konstantinopel. Tetapi siapa yang dia buktikan? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dalam keadaan yang usia dia 24 tahun. 24 tahun dia berjaya menggerakkan tentera-tentera ini sehinggakan sejumlah 250,000 tentera berjaya digerakkan. Kemudian akhirnya kapal itu berlayar di atas bukit itu, kemudian turun balik dalam Selat Bosporus itu. Kemudian dalam keadaan akhirnya dia berjaya untuk meruntuhkan tembok Byzantin itu dalam kalimah takbir yang dilawankan, dan akhirnya runtuh kerajaan Byzantin itu dalam jarak hadis Rasulullah dengan Muhammad Al-Fatih ini sejarah 600 tahun. 600 tahun, bukan setahun juga tidak. Kemudian kita sebut, macam mana kita nak mencintai Rasulullah SAW? Sebagaimana Muhammad Al-Fatih itu, kita terpaksa challenge dan kita terpaksa lawan, tandingi sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah. Di antara contoh sahabat yang mencintai Rasulullah, di kalangan orang yang parahnya yang biasa dengar, di antaranya yang disebut oleh pengurusi sementara tadi, Ukashah bin Mihsan, di antara sahabat yang mencintai Rasul. Dan kalau kita baca lagi dalam sejarah sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah, contoh-contoh yang lain yang benar-benar cinta pada Rasulullah SAW, kita gambarkan siapa dia yang disebut dengan Bilal bin Rabah. Anda tak cadang nak cerita yang ini kerana parahnya kan biasa terulang dan biasa boleh melihat dalam ucapan-ucapan dan kuliah-kuliah yang lain cerita tentang Bilal bin Rabah ini semua. Contoh yang siapa lagi? Yang contoh yang mudah yang kalian tak pernah menjadi tak pernah dengar, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Di antara contoh yang mudah, Khadijah binti Khuwailid, nama yang kita tahu dia Ummahatul Mukminin. Tetapi cinta dia pada Rasulullah bukan hanya pada jasad lagi, tetapi cinta dia pada Rasulullah SAW yang sampai peringkat mengatasi daripada rasa cinta pada jasad. Bukti yang mudah, di saat mana dia berkahwin itu pada
pada usia 40 tahun. Dia di saat mana dia dalam keadaan yang muncak dalam hidup. Seorang yang manusia yang rupawan, dalam keadaan hartawan, di kalangan keturunan bangsawan, semua wan-wan-wan itu miliki. Khadijah binti Khuwailid, di saat mana dia membelawa diri dia untuk kahwin dengan dosa. Kenapa dia nak kahwin dengan dosa? Apa yang ada pada Muhammad itu? Di saat mana dia membelawa diri dia untuk berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia seorang orang semua nak pada dia. Pembesar-pembesar semua nak pada dia. Sebut nama Datuk Seri, Tan Sri mana yang tak nak pada dia? Semua Datuk K, Datuk H, Datuk semua yang nak pada Khadijah binti Khuwailid. Dalam keadaan dia kemuncak hidup, dia pilih Muhammad bin Abdul. Dan dia tawar diri dia. Waktu mana dia nak tawar diri dia, dihantar Maisarah. Maisarah, kamu tolong perhatikan pribadi orang ini. Siapa sebenarnya orang ini? Sehingga kan Maisarah bagi tahu kepada dia berita yang mengejutkan dalam hidup. Lalu ditawarkan diri dia untuk dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Kahwin dengan Rasulullah. Seorang pemuda yang tidak mempunyai adik beradik. Miskin. Yang tidak ada kerja. Kenapa dia nak kahwin dengan orang demikian? Kalau tidak kerana dia rasa ada sesuatu yang datang daripada Rasulullah SAW. Yang hidup seorang yang terbaik dalam keadaan sedemikian rupa. Sehingga Rasulullah SAW terkesan hidup dengan Khadijah. Para hadis kan baca dalam sirah. Para hadis kan tak akan jumpa bagaimana kesannya hidup terhadap Khadijah itu. Rasulullah terkesan. Waktu mana wafatnya Khadijah digelarkan Amfuz. Tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Tak ada tahun-tahun yang lain yang digambarkan dengan tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Kecuali tahun wafatnya Khadijah. Khadijah ini terkesan dalam hidup Rasulullah. Sehingga kan waktu mana Rasulullah SAW duduk dengan Aisyah. Duduk dengan isteri yang lain. Nama Khadijah itu sering dikumandangkan. Nama Khadijah itu disebut. Duduk dengan Aisyah saja. Borak, bergurau saja. Sebut. Seolah-olah kalau Khadijah itu masih ada. Diam Aisyah. Aisyah kata, aku tak pernah rasa cemburu. Lebih cemburu daripada seorang manusia yang terlalu banyak disebut oleh Rasulullah. Itu Khadijah binti Khuwailid. Cemburu Aisyah. Aisyah duduk bolak bercakap. Rasulullah sebut, seolah-olah kalau ada Khadijah bergurau, tengah-tengah bergurau, sebut nama. Seolah-olah kalau ada Khadijah, Aisyah bikah bangun, jalan, pergi ke dapur, masak. Masak, Rasulullah ikut tanya Aisyah, Aisyah, kamu masak? Ya. Ya, ya Rasulullah, saya masak. Katanya Rasulullah, masak, banyakkan kuah ya. Nanti apabila kuah banyak, kita agakkan pada kawan-kawan Khadijah. Nama Khadijah masih lagi di sini. Terdiam Aisyah. Nama itu diulang dan diulang. Sehinggakan Rasulullah SAW didatangi oleh Aisyah. Aisyah datang duduk depan Rasulullah SAW. Pegang tangan Rasulullah. Tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kenapa nama orang yang sudah mati seringkali disebut ya Rasulullah? Nama orang yang hidup ni tak nak sebut ke ya Rasulullah? Ni yang duduk kat depan tak nak sebut. Sebut yang duduk dalam tanah. Yang dalam kubur itu kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW dengar saja demikian. Berubah wajah Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah. Rasulullah SAW mandang Aisyah. Aisyah, kamu mula cemburu kan? Kamu mula dalam keadaan cemburu. Aku ingin beritahu kepada kamu ya, wahai Aisyah. Kamu tahu tak siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah SAW mula sebut. Kamu tahu Aisyah, siapa Khadijah dalam hidup aku? Kamu tahu Khadijah di saat mana orang lain tak beriman pada Allah, dialah orang yang pertama yang beriman kepada Allah dan memberi kekuatan pada kerja-kerja agama. Saat mana Rasulullah SAW balik dalam keadaan gementar, dalam keadaan balik daripada Gua Hira itu gementar, sebut saja pada Rasulullah SAW. Rasulullah sebut terus pada Khadijah, Zamiluni, Zamiluni, simukkanlah saya, simukkanlah saya. Gementar itu. Lalu Khadijah ambil kain simak, balut ke badan Rasulullah. Balut, kemudian Rasulullah diam dalam pelukan Khadijah ini. Lalu dalam keadaan demikian, mula Khadijah berbisik dengan Rasulullah. Ya, wahai suami,
mana mungkin Allah akan berkhianat pada kamu. Kamu seorang yang tenang, kamu seorang yang baik, Allah akan sia-siakan kerja-kerja kamu. Memberi sokongan pada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, payah. Orang kita kan, kalau balik-balik selimutkanlah saya, selimutkanlah saya. Dia akan selimut, balang dia, isteri itu akan selimut, selimut. Sambil selimut tu dia kata, siapa yang suruh pergi dan duduk dalam gua tu, siapa suruh? Pegang kiri kanan, sebelah-sebelah pinggang.